Pemirsa, seluruh bakal calon pemimpin kepala daerah telah mendaftarkan diri di KPU daerah masing-masing. Sejumlah sosok ternama mencuat meramaikan kompetisi. Peta persaingan di beberapa daerah pun diperkirakan berlangsung ketat. Ulasan selengkapnya dalam Benang Merah, Duel Sengit Pilkada. Pendaftaran pasangan bakal calon Pilkada Serentak 2024 sudah ditutup. Tahap itu mencatat sejumlah bakal calon ternama yang dijadwalkan berkompetisi pada 27 November mendatang. Pemilihan gubernur seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diprediksi menyuguhkan duel ketat antar kandidat. Perang bintang bakal tersaji di Pilgub Jawa Tengah yang mempertemukan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin berhadapan dengan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Ahmad Lutfi merupakan ex-Kapolda Jawa Tengah berbintang 3. Lutfi didukung Partai Golkar, Gerindra, dan PAN. Sementara Andika Perkasa yang mantan Panglima TNI bintang 4 diusung PDI Perjuangan. Sementara pendamping Lutfi maupun Andika adalah sosok yang cukup makan asam garam di birokrasi. Taj Yasin adalah wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Sedangkan Hendrar Prihadi merupakan wali kota Semarang selama 2 periode. Pilgub Jateng 2024 dinilai strategis, salah satunya karena memiliki basis elektoral sekitar 28 juta pemilih. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Bahwa penyelenggaraan pilkada kali ini harus lebih becek dan lebih menyenangke. Wah, ini mulai belajar bahasa Jawa. Dua-duanya punya kompetensi yang sama, keterkenalan juga. Saya kira Andika Perkasa juga punya peluang untuk bisa bergerak. Karena selama ini kan kita tahu Jawa Tengah itu adalah kandangnya banteng. Kembali lagi kepada kerja partai sebenarnya ya Kezia ya. Sekuat apapun figur, memang kerja partai perlu menopang. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana pertarungan politik. Jika partai politiknya hanya setengah hati mendukung, maka peluang untuk kemenangannya jauh lebih jauh untuk datang. Sementara duel 3 Srikandi dimungkinkan tersaji di Pilgub Jawa Timur. 3 pasangan yang akan berlaga yakni Hovifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta atau biasa disapa Gus Hans, serta pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Hovifa yang didukung koalisi gemuk dinilai masih terlalu tangguh. Namun Risma yang diusung PDI Perjuangan maupun Luluk yang disokong PKB tak ragu tampil sebagai penantang. Saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity. Kalau Jawa Timur adalah center of gravity, maka apa yang terjadi di Jawa Timur memberikan resonansi ke seluruh negeri ini. Saya kenapa saya sampaikan saya punya mimpi begitu. Tetapi kan nggak bisa, dulu pun saya ketakutan saat saya diberikan amanah mau nyalon, nggak berani saya. Bahkan saat itu saya tidak berani daftar, termasuk ini. Ini demikian pula, saya tidak berani daftar. Karena saya takut beban itu kemudian berat. Nanti kalau beban ini berat, saya akan, ya Allah, aku kan nggak minta jabatan ini. Kenapa aku nggak dibantu? Gitu aja aku minta. Pada Allah gitu aja. Itu loh maksudnya. Tergantung pada kerja partai. Dan bagaimana supaya dua-duanya sudah menunjukkan jati dirinya pernah memimpin Jawa Timur, Bu Hovifa di provinsi, Bu Risma di kota. Tapi gerak kerja yang begitu cepat, tegas, Bu Risma kayaknya lebih cocok dari jadi kepala daerah deh daripada jadi menteri gitu kan. Dia jadi menteri itu lebih terkungkung, imajinasi politiknya kayaknya lebih terkungkung ketimbang dia jadi kepala daerah. Di tempat berbeda,
berbeda, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan pertama Pilgub Jabar 2024 yang mendaftar ke KPU Jawa Barat pada Selasa 27 Agustus 2024 atau hari pertama pendaftaran. Deddy mendaftarkan Pilgub Jabar dengan kepercayaan diri penuh usai mengantongi sokongan 13 partai pengusung. Rinciannya, 4 partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PSI, Partai Demokrat, dan 9 partai non-parlemen. Dari kubu Semerang, pasangan Saiku Ilham Habibi yang disokong Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasdem siap memanaskan persaingan. Bukan tidak mungkin Saiku tampil sebagai kuda hitam. Sebenarnya Jawa Barat itu diasumsikan Ridwan Kamil banget ya sebelumnya ya. Jawa Barat itu kan Ridwan Kamil banget, elektabilitasnya, aseptabilitasnya, kapasitasnya gitu. Terus kemudian rekam jejaknya dalam membangun Jawa Barat. Tapi sekali lagi apa boleh bulat daripada gepeng. Kehendak partai jauh lebih besar daripada kehendak masyarakat itu sendiri. Itu sebab saya mengatakan bahwa sebenarnya yang kita pilih itu adalah pilihan partai-partai politik. Lantas bagaimana dengan Jakarta yang hampir selalu menjadi pusat perhatian? Masihkah Pilgub Jakarta menyuguhkan kompetisi seru setelah koalisi Jumbo mengarahkan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono menghadapi jagoan PDI Perjuangan Pramono Anung Rano Karno dan pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan. Apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul, bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya. Masyarakat Jakarta kan sangat multikultur, mereka tidak peduli juga pada banyak partai yang berwarna-warni ini, mereka melihat figur. Nah, apakah figur Pramono Anung sekali ini kita harus mengalahkan asumsi bahwa boleh jadi orang tidak memilih Pramono Anung, tapi melihat pada sidulnya yang mewakili masyarakat Jakarta kan, seperti kejadian di Jawa Barat ketika orang bukan memilih Ahmad Heriawan tapi lebih melihat Dede Yusuf yang ganteng gitu. Panggung kompetisi telah mencantumkan sederet nama yang bakal bertarung di Pilkada Serentak 2024. Selanjutnya, giliran pemilih cerdas, aktif, dan kritis dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas dan berkualitas.